yang diduga melakukan korupsi dengan cara mengajukan kredit pengadaan barang dan jasa. Jadi 6 tersangka korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengajukan kredit pengadaan barang jasa di salah satu bank di daerah Bengkayang ya, Kabupaten Bengkayang. Dalam pengajuan kredit ini jaminannya berupa SPK yang dipalsukan, seolah-olah mendapat pekerjaan berupa pembangunan, dan karena surat perintah kontraknya, surat perjanjian kerjanya itu di bawah 200 juta, maka mekanismenya adalah PL atau penunjukan langsung. Ternyata sesuai yang dicantumkan dalam surat perjanjian kontrak, dana tersebut merupakan anggaran proyek dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 0689 -060.01.2.01/2018 tahun anggaran 2018 adalah palsu. Para tersangka ini, 6 orang tersangka ini, yang pertama inisialnya adalah PP, yang kedua adalah SK, yang ketiga adalah JDP, yang keempat KD, yang kelima DWK, dan yang keenam A. Ini telah melakukan tindak pidana korupsi ya. Akibatnya perbuatan para tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, dan para penyidik berhasil menyelamatkan uang yang dikorup ini sebesar 1.535.159.182 seperti yang kita sampaikan di atas meja ini. Dan perkara ini sepelicing dari tersangka yang kemarin kita sudah lakukan penahanan dan akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Perkara ini akan tentunya akan segera diselesaikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan jika penyidikan telah selesai. Dan para penyidik tadi sudah diskusi sama saya akan segera menyelesaikan perkara ini dan pemberkasannya. Setelah itu, setelah melalui proses dan selesai secara administrasi akan segera dilimpahkan. Ya, sampai saat ini ada salah satu bank itu, makanya kita lakukan tindakan tegas supaya ya ini memberikan efek jera kepada yang lain untuk tidak main-main dan tidak melakukan itu terhadap bank ya. Dan yang bersangkutan juga ini menjadi pelajaran dalam hidupnya supaya tidak melakukan itu lagi gitu ya. Izin Pak. Ya. Dari Kompas TV Pak. Kompas Pak, TV. Ke-6 Anugrah Pak. Keenam tersangka ini profesinya sebagai kontraktor atau apa Pak? Apakah mereka dari satu perusahaan yang sama atau seperti apa? Iya, mereka ini rekanan atau dari kontraktor, dan yang satu dari pihak bank ya. Dan mereka rekanan masing-masing mempunyai perusahaan sendiri-sendiri, bukan satu perusahaan atau rekanan. Jadi masing-masing punya perusahaan sendiri-sendiri. Ada yang mereka dapat 3 paket, ada yang dapat 2 paket, kira-kira gitu, tapi semuanya itu adalah hanya untuk mengelabui saja gitu. Untuk sementara Pak, izin yang memiliki otak dari aksi ini siapa Pak? Hasil penyidikan menunjukkan bahwa memang ini bareng-bareng ya. Seperti yang kemarin itu ada yang SR dan M, itulah sebenarnya yang mempunyai ide dan kemudian menyampaikan kepada yang lain-lain. Tapi tentunya ini juga mereka menyambut gitu. Mereka menyambut dan mengiyakan karena ada keuntungan untuk dia, kira-kira kayak gitu.
Yaudah, jalan.